Pemain asing Persija asal Filipina, Oliver Bias kini tengah menjadi sorotan karena dalam beberapa laga terakhir tampil memukau. Bek sayap berdarah Jerman itu sukses menggantikan posisi Rio Fahmi di lini belakang. Pada awal kedatangannya, Bias memang sempat diragukan karena hanya menjadi penghuni bangku cadangan. Namun kini ia telah membuktikan kualitasnya dan sering menjadi starter di Persija. Satu pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho kini mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia menghadapi Irak. Biasanya Persija mengirimkan dua pemainnya ke timnas. Namun karena Witan sudah hengkang dari Persija, hanya Rizky Ridho yang dikirim. Timnas Indonesia sendiri sudah tiba di Irak dan siap menghadapi tuan rumah pada tanggal 16 November 2023. Namun ada dua pemain yang batal bergabung ke timnas, yaitu Andi Setio dan Yakob Sayuri. Keduanya absen dengan alasan berbeda. Andi Setio mengalami cedera saat menghadapi Persija, sementara Yakob Sayuri sedang melangsungkan pernikahan.